Selanjutnya, kita akan menggambar ikan Atlantik manta. Jadi ini jenis manta ray. Nah, pertama kita buat kelengkungan-kelengkungan dahulu. Jadi 1, 2, 3. Lalu di sini yang di bagian tengah kita buat kelengkungan. Kemudian kelengkungan lagi. Lalu nah, ini bagian mulut. Nah, kemudian kita buat beberapa detail. Jadi ini mulutnya, ini matanya. Nah, kita bisa pertebal. Nah, ini kita juga bisa tambahi arsiran. Kita beri arsiran. Baik, ini adalah Atlantik manta.